Presiden Joko Widodo pun memberikan dukungan saudara kepada Timnas U23 yang akan berlaga melawan Jordania dalam piala lanjutan Piala Asia U23 2024. Presiden Joko Widodo mendoakan Timnas Indonesia bermain baik dalam laga Piala Asia U23 melawan Jordania malam ini. Joko Widodo juga meminta Timnas mempersiapkan strategi yang matang agar bisa mencetak gol sebanyak-banyak. Kita mendoakan semuanya, berdoa bersama-sama agar timnas kita, timnas Indonesia U23 di Piala Asia betul-betul bisa menguasai lapangan, bisa membuat gol sebanyak-banyaknya, nggak ada kartu merah.